Sejarah uji coba rudal-rudal yang dimiliki Indonesia. Mungkin belum semua jenis rudal yang pernah diuji coba TNI, karena sampai sejauh ini, hanya ini informasi yang ramai diperbincangkan berbagai media. Rudal Yakult diuji coba oleh TNI Angkatan Laut. Saat ini bisa dikatakan, Yakult adalah rudal paling canggih yang dimiliki oleh Indonesia. Rudal ini dibeli Indonesia dari Rusia. Rudal ini sangat ditakuti oleh negara barat dan sekutunya. Di Asia Tenggara, baru Indonesia yang memiliki rudal ini. Vietnam mungkin sekarang sudah memilikinya juga. Ketika Indonesia melakukan uji coba rudal ini, media internasional sangat heboh membahas kehadiran rudal ini di Indonesia. Uji coba rudal Yakult ini pertama sekali dilakukan pada tanggal 20 April 2011 yang lalu. Rudal Yakult ini ditembakkan dari KRI Azwad Siahaan 354 di perairan Samudra Hindia. Pada uji coba ini, yang menjadi sasaran tembak adalah teks KRI Teluk Bayur yang telah dipensiunkan dari jajaran TNI Angkatan Laut. Uji coba ini mendapat perhatian luas dari banyak pengamat militer luar negeri, karena di Asia Tenggara, rudal Yakult milik TNI Angkatan Laut ini belum memiliki lawan yang sepadan. Ini juga yang membuat negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, maupun Australia menjadi cemas. Uji coba rudal C802 dan C705 oleh TNI Angkatan Laut. Selain Yakult, rudal-rudal terbaru yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut adalah rudal C802 dan C705 yang keduanya dibeli Indonesia dari Cina. Kedua rudal ini juga sudah diuji coba oleh TNI Angkatan Laut. Rudal C802 tercatat pernah ditembakkan oleh KRI Layang. Untuk kedepannya TNI Angkatan Laut sepertinya akan menggunakan banyak rudal C705. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Cina telah setuju untuk membangun pabrik pembuatan rudal ini di Indonesia. Uji coba rudal Harpoon. Rudal Harpoon adalah salah satu rudal paling canggih yang dimiliki oleh Indonesia sebelum kehadiran rudal Yakult dari Rusia. Rudal Harpoon ini dibeli Indonesia dari Amerika Serikat. Uji coba rudal ini pertama sekali dilakukan oleh TNI pada Oktober 1989. Pada uji coba ini, TNI Angkatan Laut melakukan penembakan rudal Harpoon dari KRI Sudarso, dan yang menjadi sasaran rudal Harpoon adalah EKS KRI Hiu yang telah pensiun. Hal yang sangat menarik dari uji coba ini adalah ketika rudal Harpoon ini meluncur ke arah sasaran, pergerakan rudal ini diikuti oleh pesawat tempur F-5EF Tiger TNI AU dari Skadron 14. Bahkan antara rudal Harpoon dan F-5 sempat hanya berjarak 10 meter. Sungguh menegangkan.